Alright guys, sekarang aku nak ajar korang macam mana untuk setting tapepad ni, okay. Ni aku panggil dia tapepad eh. Dekat rocker arm ni. Longgor ni, kena setting balik. So, first kita nak kena, sebelum nak setting tapepad ni, kena marking dulu lah. Marking betul. Okay. T, ngam. K, ngam. Marking. Lepas tu baru boleh adjust tapepad. Alright guys, untuk setting tapepad ni, korang tak boleh terlalu longgar ataupun terlalu ketat, okey. Sebab kalau longgar nanti korang punya enjin bising tau. Tengok macam ni, tak 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 tak. Kalau ketat pula, enjin korang akan berat, okey. So kita setting dulu. Okey, setting. Jangan terlampau ketat dan terlampau longgar, okey. Okay guys, dia macam ni. Jangan terlampau ketat dan terlampau longgar, okay. Dia sekadar boleh gerak sikit-sikit. Nampak? Boleh gerak sikit. Okay. Ini okay lah ni. Lepas tu boleh ketatkan skru. So guys, untuk tapepad bahagian bawah ni kan, dia sama je macam atas tadi. Cuma yang bahagian bawah ni aku buat dia longgar sikit lah. Sikit je. Dia punya sikit tu tahap kedekut ni tau. Ha. Okay. Okay, settle bab tapepad. Lepas ni dah boleh pasang dia punya cover. Apa semua. Lepas tu pasang carburetor. Naik engine. Dekat motor. Right. Okay guys, sebelum kita naik engine dulu dekat motor, kita test dulu eh. Pusing. Elok tak elok. Alright, cun. Cun lah cun. Alright, cun lah cun. Okay, settle. Project overhaul Chris. Entah, aku tak tahu lah part berapa entah ni. So guys, sebenarnya kan, yang untuk setting tapepad ni, dia ada alat dia tau. Alat dia nama valve clearance, tak silap aku. Aku ada benda tapi tak mana entah hilang. Aku tak tahulah. So benda important lah, benda penting kan. Ada lagi satu ni, jangan lupa pasang guys. Ni dia pipe untuk minyak hitam naik ke head. Pipe ni penting eh. Jangan lupa pasang. Duduk dia kat sini. Yang ujung kat situ head. Okay. Pipe minyak hitam ni kalau tak pasang, wuih maut. Oh. Minyak hitam naik ke sini, pergi ke head. Okay. Jangan lupa ya guys, dekat skru sini ada wasir dia. Okay. Nampak wasir, ni pun wasir. Okay, wasir. Jangan lupa eh, kalau tak minyak hitam leaking. Kalau tak ada wasir. Bawah ni pun sama. Nak ikat skru ni jangan, korang kena agak-agak eh. Nak ikat skru ni korang kena agak-agak. Sebab barang alloy kan dekat sini casing, takut dia loose. Okay. Jangan ketat sangat.